Kronologi tadi bersama di sini terjadi hujan lebat dan anginnya sangat kencang sekali, jadi mengakibatkan pohon yang besar itu roboh menimpa kabel, akhirnya kan mengakibatkan tiang patah. Ya kan, tiang patah itu menarik yang lainnya. Informasinya tadi menimpa pengendara motor nggih, Pak? Kalau tadi ada sepeda motor yang tertimpa. Terus kondisinya gimana untuk pengendara motor? Untuk kondisi yang tertimpa tadi langsung ke rumah sakit ya? Iya. Dalam masih dalam keadaan sadar ya? Ya sadar. Tadi katanya motornya langsung pas waktu dilepas lah. Oh, jadi tidak terkena. Oh, tidak terkena tiba ya, motornya yang kena itu. Nah, motornya karena luka mungkin dari dia untuk menyelamatkan diri. Ini tadi kan hujannya sangat deras yang Solo wilayah utara. Itu kebetulan juga sampai Mojosongo itu ada tiang listrik juga satu rubuh. Berarti kan hujannya cukup deras dan anginnya juga cukup kencang. Kalau dilihat ke sana semua sini lebat semua juga. Jadi memang mungkin yang paling sini yang paling kena duluan. Yang paling namanya rapuh di antara yang paling lemah. Yang tumbang.